Bismillah. Eh, Nitkal. Oke, kawan-kawan, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel Apple Johnson and Good dulu, boy. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'm doing what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy. Okay guys, yang belum mampir di channel ini, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari gua ya guys ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita lama banget nih kita nggak bikin konten gitu ya guys ya. Dimananya Apple Johnson di sini akan reading tipis-tipis seperti biasa di daerah negara gitu. Dan jangan lupa juga di follow akun media seperti akun Instagram, TikTok di follow dan di like. Dan di sini gua memakai kamera Action Cam Pro seperti biasanya ya guys ya. Karena kemarin kamera Xiaomi kita rusak ya guys ya. Sempat tuh kita rombak, kita pasang mic internal supaya bisa ternyata fleksibel di dalam kamera itu sobek ya guys ya. Ya kita nggak bisa pakai kamera satu lainnya lagi deh, tapi nggak apa-apa karena kamera kamera utama kita kan cuma Bipro ini aja kok. Dan di sini kita akan rearing tipis-tipis. Terasa lama banget nih gua nggak bikin konten vlog ya. Di sini gua konten agak biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu ngoceh-ngoceh ya, ya gini lah. Oke, kita akan lurus dulu ya guys ya. Dan kita di sini memasuki ya di tengah-tengah bulan Maulid ya guys ya. Maulidur Rasul, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow, ada yang menyapa. Ya gini ya guys ya. Nah, kalau kita ngonten di daerah negara gitu, bukannya so terkenal sih. Tuh ada tuh komentar di, kalau nggak salah komentar di YouTube video short ya guys ya. Lalu sok terkenal kata dia ya, gini ya guys ya. Gua kan bukan sok terkenal gitu. Ya gini, kalau ada yang kenal gitu, ini ada, oh bukan, kirain teman gue tadi tuh. Oke, kita reading tipis-tipis nih. Ya, seperti di awal tadi kita lama banget nih kita nggak bikin konten gitu. Wah, itu ada pembakaran hutan tuh. Semoga rekaman video dan mic-nya mau ya guys ya, bisa kedengeran tuh. Oke, semoga aja nih mic-nya masuk itu di video konten hari ini. Kalau nggak ada suaranya kan gitu sia-sia juga kan, kita sudah ngoceng-ngoceng nggak jelas gitu. Kalau kita ke depan mana ya, kalau kita ke stadion nih kayaknya parkir bayar kok, gue males tuh masuk ke dalam gitu. Paling ya konten kemarin aja pun kita nggak jadi upload ya guys ya, tes kamera Xiaomi tuh. Jadi di sini kita akan ya supaya ada konten hiburan lah di daerah negara sini. Lama banget nih gua nggak bikin konten vlog gitu. Oke, kita ke depan sana aja deh. Rasanya bayar sih. Ya gini ya guys ya, nggak ada yang dibahas pada konten hari ini nih. Kita cuma konten santai-santai aja kok. Dimananya di sini apa ya? Gua terasa kurang semangat gitu karena kan kita kamera kita rusak gitu. Dan di sini kita akan putar balik aja deh.
Nah, di depan sana ada jaga parkir gitu ya guys ya. Oke. Dan di sini knalpot gua ngebul ya guys ya. Entah ring pistonnya kena atau blok silindernya yang kena gitu. Ya, uang lagi deh keluar gue. Bungkat lagi tuh. Karena ada orang di belakang siapa. Beberapa kawan gitu. Spo, santai aja. Perlu gak kita balap? Santai, kita benerin kamera nih. Oke, kamera kita aktif ya guys ya. Oh, ternyata dia ke kiri itu, ke kanan gue. Lumayan ramai juga tuh di Alfamart. Tapi kita nggak ke Alfamart nih. Kirain gue tadi teman gue nih. Ini ada silangkik lagi nih. Pi belep. Eh, lancek, jumping cek. Wow. Dia nggak berani tuh jumping tuh. Jumping itu adalah Willy ya guys ya. Dia kemarin kan masuk konten kita Willy gitu. Oke, apakah ada konten menarik pada hari ini? Oke, simak terus ya guys ya. Jangan di skip nih. Karena konten kita ya gini. Dia kemana nih? Nih kemana nih? Si lancik tuh kemana tuh? Apaan tuh? Teriak-teriak loh. Oke, kita tutup pisau aja deh. Kemana ya guys ya? Enaknya nih kita ngonten kemana gitu. Gua tak apa ya? Tadi kan yang geber-geber tadi kan mau balap gitu, takutnya siapa tahu kan ngegas gitu. Jadi kita ngikut di belakang aja. Po, ampun po. Kita ngikut aja. Nah, kita akan lurus dulu nih. Kemana nih? Ya, gini. Padahal ya kalau daerah ke hilir sana sampai ke dasar samudra situ ada yang request ya guys ya. Sampai ke Samuda, sampai ke Bujaya, Tambangan gitu. Dan kalau cuacanya gini kan agak silau juga nih. Nah ini kan silau. Karena kita nggak ada pasang kamera depan nih. Tapi gue mesan juga nih kamera satu lagi. Satu gue mesan kamera ya mereknya yang biasa-biasa aja gitu. Nanti kita unboxing ya guys ya. Lumayan banget nih gue memakai bahasa gaul. Biasanya kan di sini gue memakai bahasa daerah gitu. Tapi nggak apa-apa juga kan. Namanya juga kan kita masih harus pede gitu pakai bahasa apa kayak. Tapi banyak yang request ya pakai bahasa daerah aja gitu. Tapi gue kan di sini maksain banget gitu. Ini kita bahas bahasa lagi atau riding jalan-jalan ke Kuan Tapo ini. Wow. Kita sampai mana nih? Gua malas banget deh kalau di daerah sampai di hilir sana gitu. Andai kan bisa kita nyebrang aja gitu. Oke, kita akan lurus aja nih. Kemana lagi? Du, ini ngebul, lumayan ngebul nih di depan. Motor apa ini ya? Gua nggak tahu nih motor apa ini. Oh, spin kah? Kayak spin sih. Oh, lumayan spool, jebul banget tuh. Spin kah? Pasti, bukan spin, pasti dari produk apa ya? Produk Suzuki ya, Suzuki. Oke, kita sekarang gimana tuh ini? Kayaknya kita pas perbatasan. Ya kita sampai mana nih putar baliknya ya guys ya? Karena kan di sini gua belum ngisi bahan bakar gitu. Ya
ikuti aja deh alurnya sampai kemana gitu. Jangan hujan, santai di sini. Siapa tahu kita kalau agak sedikit arogan gitu bawa motornya, siapa tahu kan kita digebukin orang gitu. Ah, nggak lucu gitu. Oke. Kalau ini kan gampang gitu, kita nggak bikin subtitle dan nggak mangkas-mangkas video konten vlog kita. Itu ada teman gue tuh, Yamin namanya, orang asli tambang sini nih. Ya kita ngonten, kita muter-muter di daerah negara sini aja kok. Dan di sini gue apa ya? Lalu bahasa gaul, Ibu Johnson ngepluk nggak keruan tampu, nggak keruan tampu, nggak keruan tampu. Ya gini ya guys ya, apa ya? Ya kita memasuki desa tambangan. Dari tadi sih kita masuki desa tambangan gitu. Dan di sini follower gue insya Allah ada ya guys ya. Dan di sini kayaknya ada acara maulidan gitu. Maulidan bulan maulid. Gue lama nih gak ikut rombongan Al-Habsyi gitu. Gue kan apa ya, mukul bas gitu. Gue kan bisa itu mukul bas ya. Tapi gue gak gue pelipat aja gitu ya guys ya. Karena kan kok kita gak bikin pelipat sih apalah gitu. Wow, sini ada acara lagi nih. Nah ya kan, ya gini ya guys ya, kalau enaknya bikin konten single kamera nih, bukan duel kamera gitu. Kita nggak bikin subtitle, nggak bikin subtitle atau mangkas-mangkas video gitu, jadi enak gitu. Di sini ada maulid lagi nih, kayaknya nih persiapan itu di musala. Kalau di sini kami menyebut musala itu adalah langgar ya guys. Langgar. Kalau masjid kan terlalu jujur juga. Masjid kan bahasa sininya masjid. Vlog santai kita. Nah, di sini kita perbatasan apa ya? Tambangan Baruh Jaya gitu. Kita kalau kayaknya kita sampai di Masjid Bajandi aja deh. Oke, ikut minggir bong. Karena di sini gua nggak mau jalan santai, nggak kenceng. Ada yang menyapa kita enggak ya? Oke, sorry banget ya kalau ada yang kenal sama Apple Johnson, kalau nggak ada, gua nggak menyapa gitu. Karena kan di sini gua fokus konten dan fokus jalan. Gimana sih sambil fokus jalan sambil menyapa-nyapa orang gitu. Kan enggak asik juga. Gimananya kan di sini cuma nah. Bocil loh. Dan di sini kita enggak ada stiker ya guys ya. Gua lama banget nih enggak bikin stiker gitu, stiker Apple Johnson gitu. Dikarenakan kita malas banget nih untuk mendesain logo kita ya guys ya. Logo kita masih yang biasa tuh, biasanya yang kita pakai. Nanti kita desain ulang deh supaya bagus juga tuh logo kita. Nanti kita cetak gitu stikernya. Dan di sini ada juga ada lagi nih maulid. Wow, agak ramai juga nih di tempat sini ya guys ya. Ini kan sore gitu. Sore emang gini ya guys ya, banyak orang keluar, ada yang main.
sana ya kan, ada yang mau stiker gitu. Ya kan, ya gini ya guys ya, gue kan nggak cetak stiker gitu ya, sorry banget ya guys ya, kalau ada yang nonton nih khususnya para di daerah Hulu Sungai Selatan, kalau gue nggak ada stiker gitu, mau stiker pun nggak sempat juga gitu cetaknya ya guys ya. Dan di sini kita akan putar balik aja nih, sesuai dengan tadi ya guys ya, di Masjid Bajandi. Gua nggak tahu nih nama masjidnya apa gitu, karena kan ini jauh banget nih sama perumahan gua. Akhirnya kita ngevlog sudah berapa menit gitu, oke? Kayaknya sudah 15 menit ya guys ya. Kita ngevlog santai-santai aja gitu. Dan baterai kita pun sisa 2 garis ya guys ya, karena di sini gua bisa memantau gitu. Oke, di sini kita akan putar balik nih. Semoga bocil-bocil tadi jangan di tanah ya guys ya, di tengah jalan gitu. Agak sulit juga kan kita jalan gitu. Inilah yang gua terasa males banget gitu bikin kuntin. Lumayan ada follower di sini, follower atau subscriber gitu. Stiker gak ada. Ya Allah, banyak sekali orang. Mau stiker ya guys ya, nanti kita bikin stiker aja deh. Ya gini ya guys ya, bocil-bocil gitu. Terasa gue terkenal banget gitu, padahal kan di sini gue cuma orang biasa aja yang cuma mengikuti trennya di dunia pemotoran gitu. Kita bukan pembalap, bukan gaya apa-apa gitu. Aduh. Ya banyak tadi sih orang tua seumuran gua gitu, apa gitu, bucil-bucil agak manggil-manggil bang-bang aja. Katanya stiker-stiker gitu kan. Aduh. Bukan sok terkenal sih, tapi ada yang kenal juga nih sama kita ya kan ya guys ya. Ya gini ya guys ya, kalau kalian konten kreator gitu cukup ada yang dikenal orang lah. Di sini pun kita ngomongnya nggak terlalu kenceng-kenceng nih, oh, biasa-biasa aja. Nah ini kan bisa sesuatu, ini kita kontennya thumbnailnya ada edit nih. Biasanya kan gue nggak tahu gitu apa konten hari ini, vlog hari ini ya guys ya, judul atau thumbnailnya gitu. Tapi di sini gue ada ide nih, bikin konten apa ya, konten yang tadi gitu. Ya simak terus nih konten kita. Wih, terbang ke angkasa, terbang ke angkasa. Wih, jangan arogan, santai. Wih, kayak tenak. Boleh lihat. Wah, kalau konten ini terasa bahagia banget gitu, entah kenapa gitu. Gak ada yang disesali atau lagi sad gitu. Intinya kita kalau lagi ngonten kita senang banget gitu, bisa menghibur kalian-kalian semua gitu. Semoga cepat aja nih konten kita rilis gitu, kita upload. Insya Allah malam nih kita akan ngedit ya guys ya.
Wah, enak sekali nih. Jangan terlalu gebe-gebe gitu. Nah, kita di sini kena pot ya. Apa ya? Wow. Ngeng. Wow. Dan gebe-gebe bang. Kita asli orang sini nih. Tung tung tung. Few moments later. Oke coy, mungkin konten kita nggak terlalu panjang lagi nih. Gua terasa capek banget gitu. Dan di sini kita kembali lagi jalan jembatan Adi Tajang gitu. Yes. Oke, kita akan lurus dulu ya guys ya. Di sana lebih enak sih, kita akan closingnya gitu. Sedikit lagi nih konten kita akan berakhir. Oke coy, mungkin konten kita cukup sampai di sini aja deh. Lumayan panjang juga nih konten vlog hari ini. Yan, support terus channel ini, dukung terus channel ini supaya semakin berkembang. Dan ya, jangan lupa di subscribe, rekomend, dan share. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari gue ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.